Daripada High Castle Studio. So, welcome back untuk episod yang ke-10 dalam rancangan 5 Sebab. Hari ini kita akan membincangkan 5 sebab kenapa orang pergi jamming. Yang pertama, practice untuk ke gym. Boleh dikatakan, kebanyakan yang datang jamming studio ni memang ada niat untuk practice untuk job sebenarnya. Ada juga practice untuk perform ataupun show diorang sendiri. Contohnya, kawan-kawan korang yang ada job wedding ke, job corporate ke, so diorang perlukan studio untuk diorang practice. Plus, lagu-lagu yang diorang kena bawa bukan satu, bukan dua, tapi banyak. So, diorang ni memang yang jenis serious practice sebab ini adalah kejayaan diorang sebenarnya. Kalau diorang tak practice, mungkin takkan dapat sampaikan lagu-lagu yang diorang diminta bawa untuk klien diorang sendiri untuk event tersebut. Dan yang kedua, self-practice. Yang datang self-practice ni obviously dia bukan nak jamming lah sebenarnya. Dia just nak datang untuk improve diri dia sendiri. Pada aku sendiri, benda ni bagus lah sebenarnya. Sebab as a musician, kita at least kena practice 8 jam sehari. Okay, bukan kerja je 8 jam, practice pun kena 8 jam. Jadi, kami sebagai jamming studio, kami juga amat berasa bangga dan gembira bila ada individu-individu yang macam ni dan diorang sanggup datang studio semata-mata untuk tingkatkan lagi skill diorang, so diorang practice secara solo. Sebab, lagi satu, kita bukan buka jamming studio ni just untuk orang have fun semata-mata. Ada juga dalam kepala otak datang jamming studio nak practice and then pada waktu yang sama diorang nak have fun. Tapi tak, bukan untuk have fun je. Macam isi yang nombor satu tadi aku cakap. Tapi untuk orang-orang yang nak improve diri sendiri, tak kira lah kau main bass ke, gitar ke, even though vocal pun dekat dalam studio ni pernah ada yang datang untuk practice vocal solo. Jangan ingat tak ada. Dan benda ni lagi-lagi aku nak cakap, student UiTM, bila diorang nak exam untuk course music, kenalah practice je dah. Kalau tak, nanti kan dismiss pula member kalau tak practice elok-elok. Untuk pengetahuan semua, kami juga sediakan session solo. So, korang boleh booking untuk self-practice. Jangan risau, kat sini murah gila. Oh my god! Wow! Dan yang ketiga, nak buat lagu. Since kat Malaysia ni banyak sangat band indie dan underground, mungkin ada singer-songwriting, artis, ada juga yang datang studio jamming ni nak buat lagu. Memanglah ada yang boleh buat kat rumah, tapi nak dapat feel, nak dapat vibe tu, dorang datanglah studio bawa member jamming sekali. Kira macam pre-production lah untuk dorang finalize lagu. Sebab kalau nak harapkan program je, feel dia tak sama bro. Kena ada human feel. So, lagu tu lebih hidup dan akan jadi lebih mantap. Sebelum nak direkod secara proper. Yang keempat, nak show off. Pening juga aku sebenarnya orang yang nak show off ni. Benda nak show off ni bukan time show je bro. Ada juga yang datang bawa kawan-kawan yang tak tahu apa-apa pasal muzik. Diorang macam, hey, look at me, I can play guitar. Blah. Jadi, jangan ingat dia seorang je yang boleh main gitar. Kawan-kawan demo tak boleh main gitar apa. So, case nak show off ni tak masalah. Tak jadi masalah. Dulu adalah seorang budak ni datang, dia seorang je yang main. Kesian tu. Kejap dia main drum, kejap dia main gitar. Kadang-kadang aku tengok bass pun dia pedal. Semua dia bau. Tapi kawan-kawan dia yang tengok je yang bayuk. Biasalah budak-budak sekolah, mestilah ada sifat tu sebab nak nampak cool depan kawan-kawan orang kan. Kuda. Tak salah, yang penting jamming jangan lupa bayar. Yang kelima, hobi. Ini kebanyakan customer yang datang lah, diorang hanya letakkan muzik ni hanya sebagai hobi sahaja. Dan mungkin kebanyakan orang ramai buat muzik ni adalah mungkin sebab diorang punya hobi. Dan mungkin juga untuk melepaskan bengam terhadap isteri yang mekak kat rumah tu. Dari aku pukul kau, baik aku pukul drum. Settle je aku pukul drum. Aku pukul kau pula dengan cara aku. Tapi even diorang ni datang sebagai hobi saja, tak semestinya diorang ni tak hebat. Diorang ni power gila. Hebat juga sebenarnya. Cuma mungkin diorang nak teruskan cita-cita nak main muzik tu tak kesampaian. Mungkin tak ada yang support, mungkin tak ada orang yang bimbing, dan mungkin ada juga yang minat muzik tapi dia tak reti. So datanglah kat Air Kasa. Kat Air Kasa ada music lesson tau. Macam orang katalah, muzik boleh melepaskan perasaan, bagi relax, tak fikir masalah yang segabut dalam kepala, kerja yang bertimbun, masalah
kat rumah. Jadi apa tunggu lagi? Jomlah booking sekarang. Nombor kat bawah. Itu dia tadi 5 sebab kenapa orang datang jamming. Jadi, kenapa korang pergi jamming? Adakah korang tergolong kepada mereka-mereka tadi yang aku sebutkan tu? Kalau ya, sila komen dekat ruangan komen di bawah. Jangan sampai bini korang nampak. Sudah, buat calon dulu. Hai, selamat datang ke YouTube channel kami. Kami menyediakan banyak konten berkenaan dengan music industry tanah air kita. Jom jadi sebahagian daripada community music sekarang dan jangan lupa subscribe kami di YouTube.